siapa yang Vivi ini, siapa yang ngatur ini? Harry mana panggil? Ya. Itu saya mau kerudung yang itu di clean aja, Gi. Hai guys, aku lagi ada di Manja Hijab Surabaya. Teng teng. Ini store Manja aku di Surabaya. Oh, Her. Ini kalau lampunya cuma dari atas, ya, dia nggak bagus. Ya. Kamu harus tambahin lampu dari bawah. Spot. Ya, ya, lampu spot dari bawah supaya terangnya warnanya dapat. Karena kalau kamu lihat dari jauh, warna bajunya plain, nggak keluar. Jadi harus ada spot lampu gelap, terus ada spot lampu lagi, spot lampu lagi. Nyampak di bawah. Iya. Terus itu kerudungnya di iniin, di clean. Oh iya, di atas. Ya. Oke. Oke. Besok kita opening di sini. Hai Pak. Iya. Bapak siapa namanya? Taufik. Taufik ya, oke. Okay. Ini store aku yang ada di Surabaya. Tuh. Mami mau lihat store aku nggak sih di Surabaya? Ini punya. Kita live sama Mami ya. Nih. Tuh. Wow. Kita di jalan apa, Beb? Gubeng ya? Kita di jalan Gubeng. Di Hongkong nggak ada, Beb. Belum. Tuh, ini kerudung-kerudung terbaru aku. Seneng deh. Nah, kita tuh ada ini juga. Ada scarf yang ada kotaknya. Jadi kalau kalian mau kasih buat gift, ini bisa. Kasih ya. Oke. Okay. Oh my God. Hai sayang. Hello. Dari sini siapa namanya? Cikal. Hai Cikal. Kamu? Ervinda. Ervinda. Dirimu? Dela. Dela. Kamu? Rosa. Siapa? Rosa. Rosa? Iya. Wow. Udah gak jadi penyanyi, kerja sama Igun ya. Kamu siapa namanya? Ona. Ona. Kamu? Anissa. Anissa. Dirimu? Bondan. Bondan? Wanda. Oh, Wanda. Oke. Okay. Aji. Kamu siapa namanya? Dela. Nah, jadi di sini adalah mereka ini semuanya nanti yang bakal ngelayanin kalian semuanya. Jadi nanti masing-masing orang aku tugaskan harus punya setidaknya 50 loyal customer ya. Tuh. Jadi di sini our brand guys, ada Prive, ada Manja. Si itu mana? Tadi yang ngurus Harry. Harry mana Harry? Nah. Jadi sebenarnya Manja Hijab tuh nggak cuman buat yang muslim aja, karena bajunya bisa kalian pakai juga. Gemes banget. Tuh, wow, star-nya besar. Kalian harus mampir ya. Jadi kalau di hair, pasang lampu spot dari atas tuh. Ya, terus itu lampu TV, aku mau ada list dong. Dikasih list apa gitu. Frame-nya jadi lebih bagus deh. Di frame lagi kayak lebih bagus deh. Tuh. Tuh. Ini koleksi-koleksi Koko. Harganya pastinya friendly price dong. Ini koleksi yang baru loh. Tuh. Gemas. Diskon opening besok berapa persen? 10%. Nah, ini koleksi kita. Tuh, cakep banget. Matching sama box-nya. Tuh. Ini rata-rata semua yang seri yang matching sama box-nya. Jadi, kalian bisa kasih ini buat gift. Gemes ya. Nah, tahun ini aku kolaborasi sama tas Elizabeth. Tuh. Gemes banget, tasnya bagus banget dari Elizabeth. Ini leather. Kalau nggak salah harganya 400 ribuan ya?
399. Nah, kalau misalnya tadi ini yang motif, ini lihat dong warna polos dari kerudung manja. Padang ada ya, Kak Igun? Padang ada dong. Tuh, gemes banget kan? Nah, ini khusus yang privé ada di sini. Kerudungnya gemes. Ini ruang fittingnya gemes banget. Tuh, happy deh. Tuh. Pak Sigit mana? Ini kamar mandi. Wow, kamar mandinya besar. Marah-marah lagi dong kayak gitu. Aku sebenarnya bukan tipe yang marah-marah. Pak Sigit, aku mau ini dong. Beli besok ke Informa. Taruh bench satu kecil gitu, sempit gak? Mana? Buat kalau mereka gitu, emak-emak kadang. Enggak, maksudnya kalau buat duduk. Mm-mm. Oh, oke. Okay. Iya gak sih? Iya, cuma sempit. Sempit ya? Ke ini kemana, Pak? Di kantor. Sama tempat sholat. Oh, ini musola, guys. Oh, ini besok buat aku kurang wangi, aku mau lebih wangi lagi dong. Ini kantor. Happy deh. Tuh. Happy banget. Oh, ini piyama-piyama baru ya? Eh, besok piyama juga di-showin dong. Iya kan? Karena maksudnya aku bisa cerita gitu loh. Apa show-nya pertama piyama dulu? Jangan. Manja dulu. Manja dulu. Terus? Ini Rani. Tadi sistemnya paling piyama PO ya, Pak. Karena ini baru ready after lebaran. Khusus di sini kita siapkan. Ya mah PO ya. Mau gak sih? Besok tuh harus ada yang satu orang yang ini ya. Satu orang yang apa? Satu orang yang pegangin harga. Harganya berapa? Harganya berapa? Udah pegang. Lagi live. Oh, ada. Mabok di Cina. Makanya. Aku lagi inspeksi. Ini harus ada udara nih. Ini dari sini sih kayak gitu. Ada AC biar nggak berdebu, Pak. Nah, ini aku juga kolaborasi sama Faton ya. Fats. Nah, tuh. Ini buat kayak traveling gitu juga lucu banget. Summer bag. Gemas. Ini udah tahu nih di mana ukuran M, di mana ukuran S, di mana ukuran... Ini memudahkan besok cari barang. Oke, best. Besok yang jualan harus makan dulu sebelum tamunya datang ya. Jangan tahu-tahu di tengah-tengah lapar. Ada Kinadina di sini. Sehat. Gimana store-nya gede gak? Gede banget. Pak Sigit, itu beli itu dong. Tambahin lampu. Di atas itu, Pak, tambahin lampu. Apa ganti deh bajunya, jangan itu kayak kurang keluar deh. Belakang ntar mau dikasih gambar sedikit. Nang kru aja deh nih. Boleh gak? Ya, tapi jangan yang satu. Ukuran model ada gak? Atau ini? Hah? Gemes banget, Lekong. Baju aku tuh sekarang ini di privé pakai kristal loh, guys. Tuh. Gemes banget ya. Suka. Ada mukena juga, ada syari juga. Besok kita pembukaan opening dari jam 10 pagi. Jadi kalau kalian ada yang mau datang belanja, kita dari jam 10 pagi. Terus besok ini pakai kursi. Pakai. Mau gini nih. Di atas apa? Happy deh. Jadi ini store kita. Kita punya kenapa?
Jadi besok modelnya ada berapa? Ada 5. Hah? Ada 5 Kak model. Model cewek 5. Model cewek 5, model cowok 2. Iya kan? Kan dia show. Show-nya kayak kemarin. Iya kan? Nah, jadi apa namanya? Aku mau ada PO itu juga, baju tidur. Baru banget. Yang itu yang kemarin ada? Tadi itu ada. Terus aku pengen apa ya kalau dari kemarin ya? Yang privet dibikinnya kayak manja aja deh. Gimana? Nah, tutup. Terus sama ini yang pleats, kerudung yang pleats itu diiniin, dililit gitu. Terus bisa juga di matchingin, kamu cari yang matching. Ininya polos, tapi dia pakai case scarf gitu. Supaya nanti aku ada arahan. Terus tatanannya jangan kebanyakan pentul. Kemarin aku sibuk nyabutin pentul. Ya. Jadi besok kita ada fashion show juga di sini, guys. Kita ada fashion show di sini. Jadi sebenarnya kita nggak rame-rame ya, pasti gitu ya. Undangan fashion show-nya siangnya kurang lebih 50 orang. Tapi ya kalau animonya bisa lebih wow lagi sih, alhamdulillah. Nah, jadi di sini ya, kalau kalian besok datang ke sini, kalian mau beli online, kalian bisa scan ini nih. Nih, kalian bisa scan. Nah, scan ini koleksi dari Raya Collection aku. Jadi nanti bisa di scan. Jadi nanti semua keluar tuh foto-foto sama harga-harganya. Jadi kalian tinggal order. Jadi kalau di Manja ini udah gampang banget. Pak, ini aku mau di list dong, Pak. Supaya nggak kelihatan TV-nya. Oh iya. Kasih list biru juga nggak apa-apa kali ya? Iya. Ya? Kemarin kita show, guys. Nah, aku mau kasih tahu juga nih buat kalian. Sekarang di Manja, aku punya yang namanya Manja Hijab Hygienic Perfume Spray. Jadi kalau misalnya kalian kan beraktivitas di luar ruangan, gitu kan. Coba Neng, bukain Neng. Di beraktivitas di luar ruangan, banyak sering ketemu orang, atau mungkin ada asap rokok, atau asap-asap debu-debu metropolitan. Nah, kalian bisa begini. Bahas ini. Nah, ini bukan buat tangannya, tapi memang buat material. Baunya enak banget, dia soft. Dan dia tidak bikin distract bau minyak wangi kalian. Betul ya? Dan ini nih benar-benar mematikan bakteri yang ada. Dan ini harganya murah banget, cuman Rp27.500. Kalian mesti dapat ini. Aku tuh kemarin waktu ke Paris ya, aku bawa ini. Jadi kalau misalnya habis makan dari restoran, kayak ketemu banyak orang, pasti aku semprot-semprot. Baunya enak banget. Jadi ini baunya ada perpaduan bunga rose sama lavender jadi satu. Best. Murah banget, kayaknya nggak bisa kalau cuma di stok satu biji. Ya. Terus dengan pembelanjaan tertentu, kalian bisa dapat free kaca buat pakai lipstick kalau habis makan, ya kan? Buat kaca-kaca makeup. Nah, ini koleksi kita nih yang bareng sama Elizabeth. Gemes banget ya. Tuh, kalian bisa dapetin. Belinya di mana? Nah, belinya di mana? Kalian bisa ke Instagramnya Manja Hijab. Di situ ada link webnya. Nah, jadi kalian tinggal masuk aja link ke web. Daripada kalian harus masuk ke, apa tuh namanya kalau? Marketplace. Nah, kalau di situ tuh barangnya lebih lengkap sebenarnya daripada marketplace. Dan kalau belanja di website kita, kalian itu dapat free ongkir dari JNE. Kalau di marketplace, enggak. Gitu, karena kita begitu ya. Jadi yang dapat free JNE itu ke seluruh Indonesia itu cuman yang ada di website-nya Manja Hijab dan Privilege Modest. Ini koleksi Raya kemarin. Jadi kita udah foto jauh-jauh hari sebelumnya, semuanya komplit ada di sini. Kalian mau sarimbit, mau apa segala macam, mau bareng sama suami, anak, keluarga bisa gitu. Oke, terima kasih warga Surabaya. Besok aku balik lagi ke sini. Besok insya Allah Mbak Arumi Batin juga bakal datang ke sini nengok toko aku, seneng banget. Terus udah gitu ya udah deh, bisa aja ya.
Kita ada di Jalan Raya Bubeng nomor 50. Oke? Okay?